dia tuh karena puasa kan. Karena pada puasa itu loadingnya lumayan lama. Dia nggak mau jadi gosip katanya. Assalamualaikum. Halo semuanya, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah hari ini aku kedatangan grup rempong ya teman-teman, dan calon mantu tapi ora wani. Soalnya dikirone aku matre teman-teman. Enggak, sebenarnya itu cuma guyon aja ya, jangan dikira beneran. Tapi kalau jodoh kan enggak kemana juga ya. Oke, ya Allah. Piye iki? Lah kok nek kene? Aku tadi itu umbah-umbah teman-teman. Tadi itu cuci-cuci dan sekarang ini aku masih nunggu teman-temanku nih cucianku sak pirang-pirang. Hari ini masih udah siang sih, anak-anak udah sekolah semuanya. Ini udah jam 2-an. Ini aku nunggu teman-temanku ya. Oke, aku lihatin tanamanku sekarang ini kayak apa. Jadi kita sering-sering update tanamanku ya teman-teman ya. Karena setiap hari itu sudah kayak beda gitu. Oke, ikutin aja sambil nunggu Tole Irul, Anjeli, terus Mama Dona. Oke, ikutin aja keseruanku. Oke. Okay. Tapi lihatin tanamanku sekarang ini sebenarnya masih siang ya. Masih siang kalau di sini. Oke, okay, nah, lihat setiap hari udah beda ya. Kucilnya makin gede dan ini sudah mau mateng aja nih, belum-belum stroberinya. Nanti panen stroberi pertama ini. Oke, okay, dan jeruknya. Mbak Yanti, cara nyiraminya gimana? Aku cuma siramin aja setiap pagi dan sore aja. Ini nggak tahu kenapa rumput-rumput kok bertebaran di sini. Ini sudah banyak yang mau tekin ya teman-teman ya. Dan ini kok malah kayak nggak sehat ya ini ya. Ini malah kayak nggak sehat pucilnya. Dan ini jeruknya ranum-ranum banget, belum pernah aku apa itu belum pernah aku panen. Kalau yang ini udah dipanen 2 atau 3 kali. Ini malah enak, ini seger kayak jeruk nipis, kalau buat sambel enak juga. Oke, dan stroberiku makin kelihatan banyak banget pucil dan bunganya. Oke, sekarang tunggu aja teman-temanku biar datang. Oke, kayak apa keseruannya. Dan dia ada selebor baru ya teman-teman ya, selebornya baru sudah Tole Irul. Oke, ikutin aja keseruan kita. Inilah kegiatan emak-emak, nggak enek ente. Oh malah nyorotin sempak teman-teman. Kelihatan Toleku sekarang. Iya. Menurut kalian gimana nih? Makin ganteng kan? Rambut pendek sama rambut gondrong pendek. Oh, katanya Teh Dona semakin cantik. sini kak. Katanya Teh Dona gimana? Katanya Teh Dona. Iya tadi keceplosan teman-teman, makin cantik. Makin cantik. Keceplosan. Meluwe dia tuh karena puasa kan? Karena pada puasa itu loadingnya lumayan lama. Keseleo. Kemarin mungkin cantik. Sekarang gak ada kelihatan maco. Ini pasti diguntingnya di cuman gunting begini doang di salon yang mahal banget itu Mbak Yu. Berapa gunting salon di sini? Ini tadi 50. Apa, 50 doang apa? Ini potong doang itu. Potong krimba dipijet. Aduh, geli. Geli. Oh, berarti apa potong plus-plus. Iya. Potong plus-plus ini.
di kampungku juga gitu keramas. Karena di sini potongnya kan Japanese kan. Tapi di kampungmu berapa sih? Ini 700 cuma gitu doang. Di kampungku cuma 20.000. Di sini 50 itu berapa? Ada 750. Yang 5 euro juga ada tapi udah plus-plus. Ya, di plus-plus kan digini-giniin kalau di Pakistan itu. Iya kan, emang gua bilang, emang apa? Kan Japanis kan mijetinnya kan dipijetin. Oh, Jepang, Jepang lagi. Jepang kan terkenal banget itu. Yang gua bilang. Ika-ika kimochi. Ya, dia tau gak ya? Tak cuman tau. Kenapa? Itu punya punya kunci rumahmu. Kayak cetakan ini toh. Jatuh nanti. Ini kembang goyang. Makanya lek apa jenenge? Wong gawe-gawe kuwe. Kayak gini aja cetakan kembang goyang. Astaga. Tapi goyang-goyang guys. Padahal ini loadingnya itu masih lama ya. Isi baterainya. Tapi kayak masih air. 2 jam lagi. 2 jam lagi. Masih 2 jam. Soalnya lagi. Sekarang buka puasa itu mundur karena waktunya kan mundur. Sekarang 8:30, Le. 8:30 sekarang. Karena setiap bukanya mau summer kan waktunya mundur. Mundur 1 jam. Di sini itu aneh ya. Kok mundur maju, Deng? Kalau mundur itu winter. Oh iya, maju. Sekarang 8:30. 8:30 bayangin teman-teman sini. Maju. Aku kan salah fokus sama sepatu. Oh iya, ya Allah. Ya Allah, kayak mau ke manten. Enggak, Mas. Sekarang kan lagi yang lagi nge-hits kan kalau yang Adidas kayak Samba itu atau kalau enggak yang ku abelin ku kamu tuh apa ulang tahun. Ini tapi perasaanku kok malah aneh toh, Leng. Enggak, anak muda sekarang kan yang apa klasik-klasik kan gini. Ajarin tuh sama Mbak Yumu fashion. Klasik. Kayak pakai high heel gitu loh. Karena kan rambutnya udah ganti. Jadi fashionnya juga ganti. Mama gitu jadinya mama. Kalau yang kemarin kan aku kan yang streetwear banget. Tahu enggak sih streetwear? Dia sekarang mau jadi apa itu? Streetwear apa? Street food. Sekarang kamu mau jadi apa? Gold digger ya, apa tuh stylenya? Gold digger. Aku jadi gold digger katanya. Bukan apa-apa yang kamu bilang gold-goldan itu, gold vintage. Yang fashion itu yang lu mau yang kayak apa sekarang? Yang fashion apa itu yang mana? Kamu kan bilang ada street food, streetwear sama ada yang vintage apa itu, dia ngejelasin aku kemarin kamu mau lagi pengen tuh stylenya yang gitu gitu loh, yang old money gold digger, old money. pokoknya ada duit-duitnya jelek banget tuh. Dia matre. Oh, ani-ani. Cabe-cabe. Old classy, old money. Oh, itu pokoknya ada money-money gold kan itu ada money. Makanya dia bilang gold digger. Entang-entang gitu. Anak-anak sekolah deh. Masih. Hari ini apa? Hari ini pakai jolo yang iblorong. Iblorong hari ini. Ini dari Hongkong. Pak Lorong. Iya. Ini bahannya dari kayak Hongkong. Yang baju tadi di toko-toko toko baju muslim yang kamu mau nyari. Soalnya aku suka warna hijau tapi seneng aja jadi bopek apa piye? Orang dasaran. Kemarin di itu di Kos WB belinya. Ah, Kos WB. Bagus sih. Kalau ini di Sogo. Di belakangnya Sogo. Ah, belakang di Nathan Road apa ini deh apa sih namanya dulu? Nathan Road. Iya tahu Nathan itu. Yang apa mall? Times Square. Dekatnya Times Square. Jadi dari Times Square ya, jalan ada jalan ke sini naik deket-deket naik. Dari Kebancai. Eh, apa dong? Jadi kangen Hong Kong.
Hongkong ya kayaknya. Jadi kan Hongkong. Memori. One day kita harus ke Hongkong bareng-bareng ini. Ayolah. Kemana Wancai? Wancai, Cincacui, ke Sabuai Pong, ke Sentral, ke Swebe. Kemana lagi? Stanley, Hongkong. Stanley mah gak rame. Stanley mah isinya orang bule-bule duit. Iya, tapi sepi lah. Tin Hao. Ni Hao ada gak Ni Hao? Ni Hao. Tepuawan. Tepuawan. Kemana lagi? Kemana aku maunya lagi? Kalau ke Hong Kong ke Disneyland. Admiralty. Kowe yo apa sak iki? Apa? Lah kan kemarin pas ke Hong Kong tak jelajahi semua. Iya, Admiralty, terus ke ini lagi ke Satin. Ke Satin. Ke ini enggak ke Kennedy Town enggak? Boleh. Sudah membayangkan zaman dulu. Kalau ini enggak ke apa itu yang park itu yang isinya itu apa? Victoria. Diplaningkan. Apalagi kalau di Victoria Park malah yang apa yang jualan itu lah. Terus kita sampai dobrokan masih ada. Diam-diam. Itu lo malah enak. Iya. Soalnya dulu aku membantu apa jenengnya membantu orang masak kayak gitu. Iya. Kalau ketahuan kan enggak boleh. Enggak boleh sebenarnya. Apa yang enggak boleh? Jualan lapangan. Di lapangan gitu kan ada kayak mbak-mbak apa jenengnya jual nasi bungkus. Oh, Indonesia. Atau bakso udah dibungkusin kayak gitu. Tremos ya, tremos yang buat es itu kalau di Indonesia apa ya itu? Tremos atau termos? Tremos. Di Taiwan lagi ada gempa loh. Iya, tadi. Oh, gede itu. Gede banget, kok enggak berapa aja goyang, apalagi itu. Hong Kong berasa enggak? Kalau Hong Kong jauh, jauh ya. Jauh. Jepang yang kerasa kayaknya kan deket toh Jepang, Taiwan. Jepang Taiwan deket no. Jepang ya, sini, Taiwan sini. Isor dhuwur ta. Iya. Iya lah. Bukan enggak. Iya, warga Indonesia yang biasanya sering itunya sering goyang. Oh ya ininya. Karena itu udah deket Jepang. Di bawahnya apa Taiwan itu kan lempeng tektonik pas. Iya, makanya udah deket Jepang. Lah ya makanya. Serem. Sayang. Salim Mas Sirul. Ini baru potong rambut. Iya, baru potong rambut. Salim. Salim sayang. Princess-nya mana princess-nya? Ya Allah rambutnya nak. Rambutnya. Udah salim sama Mama Dona belum? Salim nak. Salim. Ayo. Salim. Minta peluk. Enggak wedi. Kangen dia. Sakit kangen jadi taplokin. Kangen ya Allah rambutmu. Kok kangennya ditaplokin sih sayang? Sak lagi taplokin mukanya sak. Kangennya ya. Kayaknya dia tahu dari rempong gue suka timpukin. Ganteng. Si cantik sudah. Kapan iki kowe tak ajak panen. Gendong. Gendong kowe metengmu tak ajak blusukan ning golek almond. Saiki gelon. Iseng? Enggak lah. Lihat gede ini teh dona mah diungkuli loh. I love you. Oh. Gimana sih? Malu. I love you. Teh, percaya enggak ini nanti 2-5 tahun lagi kamu diungkuli teh. Iya, disalin. Nanti udah sama tinggi. Kenapa sayang? I want you.
Gak jadi pulang dia. Gak bisa, mau berangkat aja nih, mau pulang, mau dating, dating. Mau dating sih. Kok ami-ami belalang kupu-kupu. Tante girang. Tadi kemarin pas di Surabaya, aku disuruh langsung masuk ke hotelnya dia. Aku kira aku kucing. Dikira apa? Jemput tante girang. Pas aku langsung suruh masuk kamar. Halo sayang. Tuh, suamiku. Pria panggilan. Namanya sekarang dia. Mau pulang. Kemarin tahu enggak waktu aku di Surabaya? Langsung disuruh ke kamarnya dia kan nanti jadi gosip. Dia enggak mau jadi gosip katanya. Kan hotelnya kita Mountain Peak, dia kan jauh. Suruh dekat enggak mau, nanti gosip katanya sayang. Aku bilang enggak apa-apa ya sayang ya. Dimasakin itu loh. Oh, dia bingung kok ada temennya banyak gitu itu dimasakin dimasakin masakin roti no bukan dimasak dulu krim. Aduh, ini ini lihat udah. Elsa, Alek duduk yang cantik, duduk yang bagus. Masa cantik sih cowok. Kadang-kadang ikut-ikut jadi cantik gara-gara Mama Dona. Buat aku aja yang cantik. Biar nanti pada suka ngebully saya. Iya. Pulang ya. Oke, ya wes hati-hati lihat yang ini. Hati-hati. Sini cium. Ada si Tole mau pulang. Nanti kita. Oke, hati-hati ya, Lin. Dadah, sayang. Alek, bye-bye. Elsa. Dadah, Lin. Elsa, dadah. Ya, Pak Wowo. Aku kemarin nyoblos Pak Wowo. Iya, aku nomor 2 kan. Iya. Kamu nomor berapa? 3. Ganteng. Nomor 3. Kita saudara tapi beda, tetap saudara. Tetap saudara. Tetap sarang heo. Iya, tetap sarang heo lah iya. Opa. Uaknya gemes tuh, uaknya gemes. Oh, kakak cinta kan udah enggak bisa digini-giniin. Jadi ini ini paling kecil sendiri. Why you kidding? Ya. Elsa, Alek excited banget sama Tante Angelie. Inilah keseharian kita habis sekolah. Kalau Mas Eriknya ada pertandingan malam jam 9 pertandingannya enggak di sini, agak jauh luar. Apa yang dibilangin pakai bis yang dekat? Oh, pakai bis. Jadi Mak enggak ikut. Enggak. Nanti cuma diambil nanti malam. Pedes mama. Gua juga. Dicuapin. Cium.
cium, tuh dimasakin sama Elsa Mama Donanya. Masakin apa ini? Yes. Soalnya udah biasa masak di sekolahan ya, Naya. Iya. I love you. Gimana? I love you. Gimana? Gimana I love you? Oh, apa itu? Apa itu? Pantat dulu deh. Oh, aduh. Sekarang udah enggak takutan lagi, udah gede lagi. Oh, kita kaki saya. Follow you? No. Oh, yeah. Okay. What you doing? You make me small. You like? Because. Okay, look, I help you. Look, hey, I help you. Look, you. I'm skinny. Okay. I'm very skinny. I gotta do. Okay. So me. So what must I do? Heboh banget ini orang dua. Itu dia kalau main sama tantenya. Sama tantenya mah banyak ceriwish. Oh, no. Soalnya uangnya mah. Pokoknya enggak tahu main diinjak, enggak pernah diajak. Iya, enggak pernah diajak kan sih diajak Tante Anji. Kok Tante Meme? Heeh, Tante Meme. Do you want it? I don't want. I know now. This is an elephant. You want to play with me, right? Kalau dia giginya bagus dia. Alek. Eric juga. Eric juga. Now. Oh, play this. No, you kill me. Allah sampai muncrat muncrat. Do you want this or not? A shower here. Yes. Do you want this or not? Okay. Then don't. Okay. Don't do it. Thank you, bye. Salim dong, Salim dulu dong, Salim. Oh, pinternya. Dadah. Pinternya. Oh, pulang, Nak. Oke, tutupin dulu.